على البيض. وجد حليب يا خلاب يا خجاتي. وجد حليب حليب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat, pada pagi hari ini saya kaget ditelepon sahabat sama tim Korlap, tim koordinator lapangan ditelepon. Katanya, "Wah, saya sudah ada perizinan, sudah lengkap perizinan." Jadi sahabat, pada malam hari nanti, nantikan dan saksikan. Nanti malam kita mendatangi karena sebuah undangan dari subscriber sekaligus dari warga setempat untuk mendatangi pintu air Desa Jagapura sahabat. Doakan kami sahabat, nanti malam akan berkunjung ke sana untuk memenuhi undangan dan permintaan atensi dari subscriber sekaligus warga, bahkan Pak RT juga. Alhamdulillah, semua warga antusias mendukung Tapak Aji Bumi. Dukung kami terus sahabat, dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sahabat. Jadi pada siang hari ini, pagi hari ini sahabat, bukan siang, ini pagi hari, saya diteleponin terus. Makanya kata Mas Alif tadi, "Wah," katanya, "itu telepon bunyi terus," katanya. Begitu dibuka, waduh, tim Korlap sahabat. Karena bangun tidur, wah, ngomongnya ya gelagapan. Biar nggak gelagapan, minum kopi dulu sahabat. Biar seger. Ini persiapan buat hajar dedemit nanti malam. Yang katanya, menurut warga sekitar sahabat, di pintu air Jagapura itu terkenal angker, sering terjadi kecelakaan di situ. Maka nanti malam kami akan mendatangi, menetralisir, dan mengambil ada apa saja di situ. Kami akan hajar dedemit. Kami akan hajar Wali Gombel. Ingat sahabat, jangan takut sama dedemit. Jangan takut sama Wali Gombel yang punya embel-embel. Rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas, ingat, jaga sholat, jaga sholawat, supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukung terus Tapak Aji Bumi, dan doakan kami agar kami diberikan kesehatan, sehat, terutamanya sehat iman dan Islam kami dari kru Tapak Aji Bumi. Kami dari kru Tapak Aji Bumi akan mendoakan sahabat semuanya supaya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang mendukung Tapak Aji Bumi, insya Allah kami doakan barokah, barokah, barokah. Allah berikan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Ini saja sebuah informasi sahabat. Nantikan nanti malam, tonton nanti malam, kami akan mendatangi, menelusuri di pintu air Desa Jagapura, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Saksikan sahabat, ingat, ajak saudara-saudara, ajak teman, ajak sahabat karib untuk menyaksikan Tapak Aji Bumi. Jangan lupa, ada yang warna merah, di subscribe, like, dan komen. Ingat sahabat, silahkan Anda berkomentar di kolom komentar kami di Tapak Aji Bumi. Kami akan merespon. Jikalau Anda berbahasa yang baik, kami akan langsung respon. Terima kasih atas dukungan selama ini. Dan terima kasih untuk sahabat yang selalu mendoakan Tapak Aji Bumi. Terima kasih. Kami pun akan mendoakan sahabat semuanya. Kami mohon dukungan dan doanya. Ini saja. Sekali lagi, saksikan nanti malam di Desa Jagapura beralokasi di pintu air yang terkenal angker, dihuni makhluk-makhluk jahat yang kerap mengganggu warga sekitar. Sebelum kami tutup, kita ngopi dulu sahabat, biar fit, biar segar buat persiapan nanti malam hajar dedemit.